Assalamualaikum, Neng. Aduh, rajin ya nuju naon, nuju coba bersih. Itu pinter nyuci, pinter masak, itu senengnya, Neng. Canten te kararagok deui itu. Terus biasa. Punten, Ak. Enggak, Neng. So. Angon saha teh, Neng? Kah? Angon saha? Nu mana? Iya. Nuhun. Nu Intan. Oh, nu Neng Intan, nuhun. Iya. Ana teh acan angkat deh. Acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Adevlog. Selamat siang sahabat Adevlog semuanya. Apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan kabar baiknya baik kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan digampangkan segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, kali ini saya sedang berada di perjalanan ya. Di daerah Alip. Aduh, ada si dedek. Gimana Najang? Nah sahabat, ini di kampungnya Neng Intan sahabat ya. Nah saya sekarang mau ketemu Neng Intan lagi sahabat. Nah ini jalan ke rumah Neng Intan sahabat tuh ke atas ya. Itu rumahnya di sebelah sana sahabat ya. Oke sahabat, saksikan terus petualangan saya kali ini ya. Mau ketemu lagi sama Neng Intan sahabat, mau bersilaturahmi ya. Nah ini jalannya sahabat. Nah di sini ada jamban sahabat tuh. Kalau di sini masih asli alami sahabat ya. Kamar mandinya di luar, lihat jamban. Nah ini jalannya, sini agak nanjak sahabat. Nah lumayan, kalau bulan puasa begini, jalannya nanjak sahabat. Lumayan ngos-ngosan juga. Demi ketemu Neng Intan saya, kalaupun lagi puasa sahabat, saya terus jalani aja ya. Nah ini sudah sampai di samping rumahnya sahabat tuh. Ini ada kebun singkong. Dan semoga sahabat Neng Intannya ada di rumah ya. Nah, kebetulan sahabat Neng Intannya ada tuh. Lagi nyapu sahabat kayaknya.
kalau jam segini pasti udah aktivitas ya sahabat. Oke, ini ada jembatan sahabat. Tuh sahabat, Neng Intan sudah nyambut dari jauh juga, udah kelihatan senyumnya sahabat. Luar biasa sahabat. Assalamualaikum Neng. Aduh rajin ya, nuju naon, nuju bersih. Oh mohon. Eta tilas, eta geningnya. Tilas ngedamel, iya penginten. Ngedamel bangkunya. Oh mohon. Tuh rajin sahabat yang ngintan. Ayo nama neng tinggalnya bersihnya payunin bumi deh. Alhamdulillah. Mohon nuju pertama ke dia mah. Dan lebih di kota. Oh, di kotanya ke Bungkur. Di kota bisa. Lumayan laminya tetap pernah sering Neng Intan. Ada mah. Alhamdulillah Neng. Alhamdulillah. Sawang sunan Neng Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sahabat. Ini sosok Neng Intan sahabat. Orangnya baik, apa orangnya cantik, tutur sapanya juga lemah lembut sahabat, dan juga rajin bersih bersih di rumah. Neng, kumaha kabarnya mama sarang bapak sehat? Alhamdulillah. Sarang sehat. Alhamdulillah. Sarang sehat kan yuk. Saya nyalira, nuju aya nama. Nyalira. Mun kaleresan ieu teh. Ngahaja we kitu tos lamin teu penak kitu. Ya tos lami. Mohon janten sakantenan ngabuburit kitu. Tos terang makanya we. Terang aya namanya. Gara-gara di cana Kang Rohim amang ka dia janten hayang amang deui ka dia kitu. Ah iya. Neng kumaha saumna? Alhamdulillah. Lancarnya. Lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya daya kumaha gitu gangguan pan ari istri mah sok aya istilah datang bulan ya. Alhamdulillah. Aduh sahabat, ini Neng Intan sahabat. Mohon Neng cedeumnya jika cuacana jika balik hujan gitu. Balik mulai kenula itu atunya. Oh mohon. Maaf. Neng, wayah kieu menitos atos nyuci. Ah, kumaha deui da? Udah dicuci meureun. Mohon datos. Kadamelan pangintannya hari istri mah. Mudah-mudahan panjaga teh upami tos berumah tangga teh. Ari tos pinter nyuci, pinter masak kitu senengnya, Neng. Janten teu kararagok deui kitu. Mohon. Tos biasa. Kena. Enggak, Neng. So. Angon saha teh, Neng? Kah? Angon saha? Nu mana? Iya. Nuhun. Nu Intan. Oh, nu Neng Intan. Nuhun. Iya. Ana teh acan angkat deh. Acan? Oh, masih ayah di bumi. Nuhun. Oh. Masih ayah itu. Ka mana geuning? Teh katinggal, Neng. Nemi mah, uy. Oh, uy di sawah. Tuh Neng hujan gini Neng. Kumanya. Namanya kayak disampaikan ini atas hujan. Aduh. Kian wa tuh beli bilih tecios hujana. Oh mohon. Tas gararing ya temennya. Paginya. Oh mohon. Mohon mangan Neng. Ah, calik aku di dieu. Mohon mangan Neng. Caliknya. Atos deui nama atos kaputus. Oh, atos. Kajaman atos panginten wayah kieu mah. Aduh. Panginas Neng. Aduh. Insyaallah ya. Sabar.
Ini Neng Intan teh sahabat tuh orangnya cantik dan tutur sapanya lemah lembut sahabat. Cewek idaman banget ini sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat melihat kesini sahabat ya, pasti bakal apanya terpesona lah. Enggak juga. Saya juga sampai apa ya gimana gitu sahabat. Kalau ngobrol bareng Neng Intan itu merasa segan sahabat. Semalu sahabat, aduh yakin. Terus gimana? Katanya udah dapat kerjaan belum, Neng? Belum, nanti kan mau belum, ngelamar. Ya? Oh, udah lebaran. Mau ngelamar abis lebaran ya? Ngelamar kerja di mana, Neng? Gak tahu sih, mau nyari-nyari dulu. Oh iya. Emang sukanya kerja apa gitu? Apa aja sih? Di pabrik di atau di Indomaret gitu. Melamar enggak ke perusahaan Indomaret? Belum. Belum ya. Banyak yang nawarin juga cuman yang lain dulu aja. Belum ada yang cocok gitu ya. Belum niat gitu ya. Iya. Kerja di salah satu perusahaan gitu. Tapi tergantung niat Neng Intan gitu mau kerja apa gitu ya. Nantinya gitu kalau ada. Mudah-mudahan atuh ya Neng cepat-cepat kerjaan. Amin. Semoga digampangin lah. Amin. Mudah-mudahan buat Neng Intan ya. Doain sama saya gitu. Sekolah mah udah lulus ya? Udah. Oh, setahun ya. Yang lalu. Ya. Kuliah enggak? Enggak sih, belum. Enggak, kayak. Belum ya. Jadi mau kerja itu sambil kuliah nantinya ya, gitu. Insya Allah. Oh. Mudah-mudahan jangan dari dulu biaya. Iya, mudah-mudahan terkabul lah cita-cita Neng gitu. Kalau enggak mau nikah mah. Nanti dulu deh. Belum niat ya. Gampang jodoh mentar juga nyusul. Iya, jodoh mah siapa tahu ya, bukan jodoh mah di tangan Tuhan ya Neng. Bukan kita yang ngatur, tapi kalau kita mau gitu dapat jodoh kalau Tuhan belum kehendaki gitu kan. Tapi kalau kitanya nggak mikir-mikir, kadang-kadang kan jodoh itu seperti apa gitu lah. Jodoh rinci itu sudah ada yang ngatur ya Neng. Udah punya calon? Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh sahabat, Neng Intan ini masih jomblo sahabat. Tapi kalau masa Neng Intan mah, udah berumur berapa Neng? Siapa? Neng Intan. Umurnya berapa? Mau 19. Oh, 19. Masih muda nih, jangan iya, benar. Masih muda. Harus puas-puasin dulu masa muda gitu. Cari kerja atau mencari yang punya karir gitu kita ya nih. Ya, gitu lah, cari mau, pengalaman dulu. Cari pengalaman dulu. Iya. Mau main dulu. Nah, oke okay, Neng Intan anu bager, anu gelis, anu cantik. Terima kasih udah nemenin ngobrolnya ya. Iya. Dari jauh Kang Ade datang ke sini mau ketemu Neng Intan itu mau bersilaturahmi lagi di sini. Sayang mamahnya nggak ada Neng di sini ya. Sama bapaknya. Salam aja buat mama sama bapak ya Neng ya, sama kakak juga. Oke Neng, sampai sekian dulu ya ngobrolan kita. Sambung lagi ketemu di lain kali ya Neng. Oke sahabat, sekian dulu video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.